Puncak bandar Kota Tinggi hari ini lumpuh apabila dinaiki air lebih 1 meter berikutan keadaan banjir sejak malam semalam. Keadaan semakin buruk apabila berlaku pertembungan antara banjir dan fenomena air pasang penuh. Malah jalan Semangga menuju ke kawasan Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Tun Habab juga tidak boleh dilalui berikutan air berarus deras yang membanjiri laluan berkenaan. Jalan Tun Sri Lanang juga telah ditutup bagi kegunaan semua jenis kenderaan kerana telah ditenggelami air setinggi 0.6 meter dengan jarak sejauh 650 meter. Keadaan deretan kedai berhampiran kawasan bandar juga mendapati air naik antara 1 sehingga 1.5 meter. Antara laluan yang terjejas ialah Jalan Indah, Jalan Jaafar, Jalan Niaga Utama, Jalan Johor dekat Akib Mara, Taman Kota Mas dan Jalan Tambatan. Malah Sekolah Agama Bandar dan Sekolah Kebangsaan Bandar juga turut dinaiki air. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Husin Zamora berkata, sejak air naik mendadak sekitar jam 9 malam semalam sehingga jam 4 pagi tadi, seramai 112 orang awam yang terperangkap berjaya diselamatkan. Masyarakat adalah dinasihatkan agar mematuhi arahan agensi-agensi penyelamat yang hadir dalam melakukan tugas penyelamatan sekiranya berlaku situasi banjir di lokasi kediaman ataupun kampung mereka. Dalam pada itu, Tenaga Nasional Berhad TNB dalam satu kenyataan memaklumkan bekalan elektrik di 25 kawasan di Kota Tinggi ditutup bagi keselamatan penduduk yang terjejas. Terkini, air terkini di Plaza Kota Tinggi. Jam 12.53 tengah petang. Cel masih tenggelam. Air lahan. Macam inilah banjir di sekitar kawasan Kota Tinggi Johor . Jadi kita pun tak boleh masuk dalam tapi bina pun. Okey. Anggota yang bertugas pun ada tak bagi masuk. Ada jalan tutup. Okey, anggota tak boleh masuk lah. Sampai sini sajalah kita boleh duduk. Kita boleh tunggu. Okey, semoga dipermudahkan lah urusan warga Kota Tinggi. Dia masuk lagi. Raja untuk makluman 200 meter dekat belakang. 200 meter. Baiklah, assalamualaikum dan selamat petang. Siaran langsung Balai Bomba dan Penyelamat Kota Tinggi di lokasi berhadapan dataran JAM Kota Tinggi. Ini adalah situasi semasa keadaan banjir di bandar Kota Tinggi. Habis sini orang tu. Apa dah? Ni mana tu ha? Baiklah, ini sekarang kita melepasi Jalan Jaafar, Jalan Jaafar Kota Tinggi, di mana ini adalah jalan utama
Bandar Kota Tinggi. Okey, masih lagi keadaan air di paras yang itulah. Okey, masih tinggi lagi. Bandar. Baiklah, alhamdulillah kerjasama dengan interagensi di daerah Kota Tinggi ini sangat memberi kesan yang positif, di mana semua agensi penyelamat bersatu hati untuk memberi bantuan kepada orang awam sehabis yang baik. Okey, setakat ini dapat dilihat di hadapan saya adalah dua buah bot penyelamat di mana membawa pegawai daripada Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Johor. Daus, jiri-jiri sikit. Keluar. Johan, lokasi. Lokasi gerak ke Taman Kuso. Diorang nak yang kat taman sikit. Lepas tu mungkin terbalik balik tu. Okay, hati-hati. Harus kuat situ. Hati-hati. Taman Kuso. Ini yang roller. Okay, Tuan. Okay. Air kuat. Okey, ini adalah persimpangan lampu isyarat di Akad Mara. Okey. Ke sana. Ikut mana? Hello. Okay, lah. Jacket. Pin. Mak kau nak potong dia orang. Kereta bengkel ni.
Dalam lagi, dalam lagi. Dalam lagi? Dalam lagi. Dalam lagi. Oh, air pasang eh? Air naik balik pada tebing. Sekolah Cina, Pewa. Pewa. Kenapa port awam? Ataupun kendaraan awam? Tidak berfungsi tak berfungsi. Sebab waktu benda ini pecikan ombak. Kita tak nak bagi impak buruk. Kalau boleh kita nak minimumkan impak kerosakan kedai-kedai, cermin dan sebagainya. So patutilah arahan pihak berkuasa supaya tak ada akses untuk awam masuk di lokasi. Tinggi lagi air, laju. Macam makin naik je. Sekarang ni laju lagi, karena juga sebut. Sebab tadi dah bawa tebing tau. Dia dah naik balik. Buat apa tu? Pesta. Baru buat kan? Okey tuan-tuan, masih ada lagi individu-individu yang bermain di tepi pagar Sungai Johor ni. Kalau kita tengok dekat belah sana hujung, okey. Kita tengok arus yang sangat deras. Okey. Okay, sekarang ni kita memasuki Taman Kusur, betul tak? Taman Kemang, Taman Kusur. Okay. Itu Suasra. Dia dah bagi operasi. Baby, dah minta pindah. Setakat ni untuk makluman, semua tak boleh masuk lagi kawasan ni. Okay. Itulah, masih ada lagi individu yang bermain di tebing sungai di area Sekolah Kebangsaan Bandar. Kalau kita tengok arus sangat deras. Setakat ni cuaca alhamdulillah ada matahari, tak hujan. Kalau tadi pun sekejap je renyai-renyai. Okay, tapi keadaan air masih, kalau trend air sekarang ni sebenarnya surut, menurun. Tapi kalau kita tengok Sungai Johor tu agak deras lah. Walaupun dekat sini tenang. Cuma kita risau hujan di tempat lain tapi airnya datang ke sini. Bukan OT. Hati bukan masih di Kota Tinggi tapi operasi banjir. So saya dah dapat kebenaran untuk apa bersama-sama join operasi ni. Yalah 10 tahun berkhidmat di Kota Tinggi. Bila operasi banjir, semangat dia macam sikit. Okey, sekarang ni kita menghampiri jejantas Sungai Johor di persiaran Tun Habab. Okey, kalau kita tengok ni depan ni air dah mula cetek. Nanti kena meh survey dulu meh. Tengok. Mati dah. Okay, kita tengok masih lagi ada family yang bawa anak-anak bersia-sia.
Untuk makluman, Balai Bomba dan Penggaram, setakat ni PGO mengarahkan Red Team BBP Skudai dan juga Pontian Baru dan juga Bandar Tenggara. Tuan, okay, pemantauan dilakukan oleh pegawai kanan Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Johor. Okay. Tuan Rahman. Okey, kita dah berpatah balik. Live 600 view ni. Tak, pegang KZ tu, ada tu kat situ tu. Pinggang tu. Nah, tapi yang lepas kita masuk sangkut. Kena ha, kena turun. Kena turun. Dia tinggi tu pakai atas lutut sikit. Okay, dah ada orang tanya Syamil Fahmi ke tu. Ini adalah tim-tim underdog. Maybank setakat ni tak masuk air. Ha? Depan jam insyaAllah kalau kita patah balik nanti tuan-tuan boleh tengok. Stay saja di live Bomba Kota Tinggi. Oh, tak boleh, tak boleh. Marah pocek ni. Pocek mana pocek? Kena nombor lah. Kena nombor. Okay, kita akan keluar dekat klinik kota. Setakat ni paras pinggang. Rasanya paras pinggang pekan Rabu. Man, jangan belok kanan. Ha? Jangan belok kanan. Tak boleh belok kanan. Awak ni patuh undang-undang. Okey, kita akan memasuki Jalan Yusof. Okey, Jalan Yusof kita lalu tukang gigi Cia. Okey. Misha, Misha. Okey, ni Misha. Ada jual durian ke? Tutuplah durian. Setakat ni makin surut ke makin naik? Tenang ya? Tenang. Dia tenang lah, tenang, tenang. Tapi Sungai Johor menghala surut, air menghala ke laut dengan deras, Alhamdulillah. Cuma kita risau, kita tengok keadaan awan. Okay, kita takut situasi luar jangka dan hujan mulai turun kembali. Ya Allah, lindungilah kami tim-tim penyelamat. Hujan apa? Tak bawa cover ni pun. Ini Mika.
dalam memasak dalam kenangan. Okay, hujan mulai turun kembali di Bandar Kota Tinggi. Untuk makluman kepada tuan-tuan, kita tak boleh masuk sebenarnya suka-suka hati di lokasi ataupun apa penduduk-penduduk, kawasan berpenduduk yang telah dikosongkan. Kami nak masuk ni pun atas arahan pegawai-pegawai kanan yang standby di tapak operasi. Bos, mana? Kereta sampai kat atas semua. Macam mana dia naikkan kereta kat atas? Ada kan? Untuk makluman di RV Camp Bayside, hujan. Bagaimana di pasukan bot-bot yang berada di sana? Roger, bot penyelamat lokasi bampiran Pizza Hut Kota Tinggi. Hujan mulai turun tuan. Hujan mulai turun tuan. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Taman aman setakat ni air dah turun betul tak? Taman aman alhamdulillah setakat ni air dah turun. Okey, ni adalah situasi semasa hadapan pasar raya kini. Ni meja makan tu, medan selera muafakat. Okay, banyaklah tong sampah-tong sampah yang hanyut di lokasi. Ada plastik ah? Ya. Kenapa lah ni? Nah, banjir. Ni dekat bandar dia. Okey, baiklah, kita masih lagi di kawasan Jalan Yusof berhadapan dengan persimpangan 4 Liza Emas di Jalan Yusof dan juga Medan Selera Muafakat Kota Tinggi. Hujan mulai turun kembali di Bandar Kota Tinggi. Okey, kita mintalah 1.2K mata memandang ni supaya diberi perlindungan kepada daerah Kota Tinggi khususnya, dan juga kepada sukarelawan-sukarelawan dan juga para penyelamat untuk memastikan semua keadaan orang Kota Tinggi khususnya dalam keadaan selamat dan juga harta benda dalam keadaan selamat. InsyaAllah. Man, jangan belok kanan, man. Kena entry, man. Makan cukup. Masih ada lagi individu yang berdegil. Johan, dah usah panggilan apa? Jalan. Lokasi sekarang kat mana? Okay, dah dekat base camp. Aku dah dekat leader jenis lah. Roger, baik. Hey! Hari ni malam, lepas tu dia panggil lagi macam itu. Okey, litupan terakhir sebelum kami sampai ke
base kami, staging point kami di hadapan dataran Jam Kota Tinggi. Okey. Okey, ni Kamal, Sofian Adnan. Nasihat untuk orang Kota Tinggi. Isteri-isteri? Isteri-isteri ya. Mana jaga dia, isteri dia jangan naik. Aku mana nak pasar. Kota Tinggi 01, Firdaus mana? Tuan Syawal, Daus panggilan. Jom kita. Tuan, saya tengah on live Facebook Umur Kota Tinggi ni. Nanti saya sampai, nanti saya akan tuju ke tuan untuk tuan buat laporan semasa, boleh tak? Tak tahu, tak nampak pun. Belum lagi, cuma tu okey lah. Saya dalam talian jap. Roger, roger. Yo, beli. Okey, orang Kota Tinggi. SK Bandar dah settle. Okey? Okey, baik. Jauh lagi, jauh lagi. Jalan dah, jalan kaki. Ha? Nak kencing? Jap, Syamil ada kerja. Dia turun kat bawah jap. Dia buat rondaan. Betul. Ini live sekarang. Terbaru, terbaru. Okey, untuk makluman orang awam sekarang ni, kita tak ada bantuan untuk menghantar bekalan makanan. Kita akan salurkan kepada agensi-agensi yang berkenaan. Okey, sekarang ni tim bomba, kita fokus kepada operasi-operasi penyelamatan. Hei! Nak cuba basah. Okey. Lupa. Mana? Mana? Ni masuk. Okey, ni adalah staging point Angkatan Pertahanan Awam dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Okey, kita bahagikan tempat mana? Kita ada pembahagian plotting kawasan. Tak semestinya semua kes direspon oleh bomba, okay? Bila interagensi diaktifkan. Okay, sekarang ni kerja-kerja make up boat sedang dilaksanakan untuk balik ke Balai Bomba dan Penyelamat Kota Tinggi. Little Genius, setakat ni alhamdulillah air tak masuk. Tapi semalam saya tak pasti. Macam mana bang keadaan semalam? Masuk juga. Sebab pampers dah beli bang Kalau ada buka boleh nak beli pun ni. Murah lah. Cik Adli, Cik Adli looking for Syamil. Okay, nanti saya cuba dapatkan Ketua Balai Kota Tinggi untuk situasi semasa di tempat kejadian banjir Bandar Kota Tinggi. Alright, bismillahirrahmanirrahim.
Balai. Okey, ini situasi semasa. Hospital Kota Tinggi tak banjir. Kerja-kerja make up sedang dijalankan. Okey, baiklah, sekarang ni saya bersama dengan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kota Tinggi untuk perkembangan situasi semasa operasi banjir di Kota Tinggi. Assalamualaikum, salam Jabatan Bomba Berpusat Kota Tinggi, cepat dan mesra. Okey, untuk hari ini kalau kita tengok sekarang weather hujan gerimis, baru bermula hujan gerimis dan air mula pasang sehingga pukul 10.22 dengan ketinggian lebih 2.2 meter. Jadi nasihat saya kepada warga Kota, jangan main lagi, jangan sampai terperangkap. So air masih tidak surut secara berkeliling, masih lagi bertahan. Saya harap semua boleh mendisiplinkan diri tuan-tuan dalam keadaan yang inilah keadaan yang paling terbaiklah. Jadi saya yakin warga Kota ini memang terbaik. Okey.